Nah, untuk mengenal lebih jauh seperti apa sosok Frederica, langsung saja kita berkenalan. Ada Frederica Alexis Cole di Studio Newsline. Selamat datang, Frederica. Sekali lagi selamat atas pencapaian Anda. Indonesia bangga dengan prestasi karena sangat bersejarah. Nah, begitu mendapat pengumuman masuk 10 besar, kemudian pulang ke Indonesia dan begitu banyak perhatian yang tertuju pada prestasi Frederica. Ini apa perasaannya, apa yang ada di benak Frederica? Yang pasti bangga sekali karena saya sudah bisa membanggakan negara juga, karena ini pertama kali Indonesia bisa masuk top 10 di Miss Universe, and of course ini prestasi luar biasa for Indonesia especially, dan terharu juga karena saya melihat begitu banyak dukungan dan support, apalagi pageant lovers di Indonesia yang begitu semangat ketika saya ada di karantina di US. Apa saja sih bentuk dukungan yang disampaikan dari Putri Indonesia sebelumnya? Tanpa pengalaman mengikuti berbagai kontes kecantikan, nah persiapan yang paling penting untuk Anda sebagai kontestan itu apa ya? Kalau menurut saya sih yang paling penting itu mental, karena tetap aja at the end of the day, even if it's a beauty pageant, it's still a competition. Jadi kita bagaimana caranya kita tidak bisa drop ketika ada tantangan, karena masuk ke Miss Universe itu tantangannya banyak sekali. Apa mindset-nya apa waktu itu? We have to have a strong mindset. Bekalnya apa waktu itu? Jadi lebih fokus ke mindfulness, gratefulness. Jangan lihat negative comments on social media. Karena menjadi Miss Universe Indonesia, Putri Indonesia, pasti kita sudah menjadi public figure. So banyak komen-komen atau hate speech dan negativity yang bisa kita dapat. Sudah mulai banyak ya. So confidence is very important. Apa saja sih hal-hal atau poin-poin apa saja yang mungkin menurut Fred ini tantangan yang begitu challenging buat kamu? Mungkin karena saya salah satu kontestan termuda di sana, jadi saya harus membuktikan bahwa I deserve to be here. Because everyone yang selain kontestan lain, mereka sudah punya pengalaman di beauty pageants dan sudah pernah mengikuti international pageants as well, dan memiliki karir yang luar biasa. Ada yang dokter, lawyer, dan memiliki bisnis sendiri. Harus lebih keras membuktikan. Berarti cara pembuktiannya lebih keras dengan cara apa ditunjukkan? Confidence, itu penting. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri, self-confidence, public speaking, harus berani, karena kita harus tahu cara bagaimana kita bisa stand out dengan 90 kontestan lain. Apa saja sih yang kamu selalu sampaikan tentang Indonesia yang mungkin belum banyak dari mereka yang kenal lebih dalam tentang Indonesia? Yang saya sampaikan mungkin tentang the youth as well in Indonesia, the women in Indonesia as well, karena youth sekarang memiliki peran besar di Indonesia, apalagi di politics ya. Right now we have a young minister that's involved in our parliament as well. Dan tahun ini tahun yang paling banyak wanita yang masuk di DPR as well. And that's something that's unusual for other countries, karena belum tentu negara, apalagi Amerika, walaupun Indonesia is a young democracy, demokrasi yang sangat muda, dibandingkan Amerika, kita sudah memiliki female president. So that's something that I want to bring out, karena mereka hanya punya pendapat bahwa Indonesia is the largest Muslim country. You know, I don't think women empowerment is there. Tapi sebaliknya, justru Indonesia sudah memiliki female president, dan at the moment we have the youngest minister as well. Sebagai seorang anak muda baru 20 tahun sudah berprestasi begitu ya. Nah, kemudian ada hujanan perhatian sekarang Anda kan menjadi pusat perhatian. Ini bagaimana Anda menangani berbagai perhatian tersebut supaya mungkin tidak jadi salah arah atau berubah begitu karakternya? Kalau menurut saya sih, I just look at the support as love. I appreciate it so much. Kalau menurut, karena dari awal saya udah memiliki strong groundwork of who I am. Jadi walaupun sekarang sudah banyak yang mengenal sosok Frederica itu siapa, itu sama sekali tidak berubah. Tapi yang Anda maksud dengan strong groundwork itu adalah karakter Anda ini karakter terbentuk Anda. Siapa yang paling berperan membentuk karakter Anda saat ini? Mungkin mama ya, karena saya paling dekat sama mama. I spend the most amount of time with her, jadi habis banyak waktu sama dia. Dan dia juga mengajarkan saya banyak moral.